Hai semua, bertemu lagi kita. Kali ini saya nak kongsikan tempat-tempat menarik yang ada di sekitar Bandaraya Kuching, Sarawak. Bandaraya Kuching merupakan ibu negeri Sarawak. Untuk info, Sarawak merupakan wilayah Kesultanan Brunei sebelum ia diserahkan kepada pengembara dari British iaitu James Brooke yang memerintah Sarawak pada tahun 1841 sehingga 1846. Patung replika Kuching ini merupakan ikon bagi Bandaraya Kuching. Memang kat sini adalah tempat wajib bergambarlah sebagai tanda dah sampai ke Kuching. Satu lagi tempat menarik yang berada di tengah-tengah Bandaraya Kuching ini adalah Kuching Waterfront. Kuching Waterfront ini merupakan laluan berjalan kaki sejauh 900 meter menyusuri sepanjang Sungai Sarawak. Dekat sini juga, pengunjung boleh merasai pengalaman menaiki bot menuju ke seberang sungai. Terdapat banyak sangat pokok-pokok yang ditanam di sepanjang laluan berjalan kaki ini menjadikan kawasan ini memang sangat redup dan sesuai dikunjungi pada sebelah pagi dan juga sebelah petang. Terdapat juga gerai yang menjual makanan dan minuman ringan. Jika berhajat untuk menyusuri Sungai Sarawak ini, bolehlah mengambil paket-paket bot yang disediakan dekat sini. Ada banyak pilihan. Untuk harga pula, dia bergantung kepada jenis bot dan juga syarikat. Bangunan segi empat ini merupakan square tower, iaitu satu ketika dulu digunakan sebagai penjara. Dekat tengah-tengah Bandaraya Kuching ini memang banyak sangat bangunan-bangunan bersejarah yang boleh dilihat. Di penghujung waterfront ini terletaknya Jambatan Daruhana atau juga dipanggil sebagai Golden Bridge. Jambatan ini merupakan satu lagi mercu tanda Bandaraya Kuching. Ianya dibuka kepada umum pada November 2017. Bersebelahan dengan Jambatan Daruhana ini terletaknya Masjid India atau juga dipanggil sebagai Masjid Terapung. Masjid ini telah dirasmikan pada Mac 2019. Tujuan pembinaannya adalah untuk menggantikan Masjid India yang sebelum ini terletak di Indian Street. Masjid ini dapat menampung seramai 1,600 jemaah dalam satu-satu masa. Inilah pemandangan dari tingkat atas, iaitu pemandangan dari tempat solat wanita. Tidak jauh daripada Masjid India inilah letaknya Indian Street. Kawasan Indian Street ini juga telah pun dinaik taraf.
Terdapat banyak sangat jualan dekat sini yang boleh dibeli oleh pengunjung, antaranya pakaian. Yang ini adalah minuman beraneka jenis air yang ada dekat sini. Ada juga aksesori untuk wanita, jam tangan dan banyak lagi. Street mural painting Kuching merupakan lukisan yang boleh dilihat jika berjalan di sekitar Bandaraya Kuching ini. Lukisan ini menceritakan sejarah Bandaraya Kuching menerusi lukisan mural. Setiap lukisan yang ada ini mempunyai ceritanya yang tersendiri. Jambatan Gantung Satok merupakan satu lagi tinggalan sejarah yang ada di negeri Sarawak. Jambatan ini pada asalnya dibina pada pemerintahan Raja Teruk III. Pada tahun 1992, jambatan lama telah ditutup atas faktor keselamatan. Jambatan ini dibina semula pada tahun 2017 dan dibuka kepada umum pada Ogos 2020. Struktur jambatan baru ini mempunyai panjang sebanyak 213 meter dan lebar 3 meter serta ketinggian sebanyak 22 meter. Tidak jauh dari jambatan Gantung Satok terletaknya Medan Niaga Satok. Pasar ini memang sangat meriah jika dikunjungi pada 7 minggu, iaitu hari Sabtu dan hari Ahad. Pada waktu ini, akan ramai peniaga daripada kampung-kampung membawa hasil tanaman mereka untuk dijual. Waktu ini memang banyak sangat hasil tanaman yang ditanam oleh penduduk kampung dan juga ada sebagainya dicari di dalam hutan untuk dijual dekat sini. Dekat sini, siput dipanggil koyo. Yang ni jenis siput rare lah, memang saya pun jarang jumpa. Yang ini adalah buah bambangan. Rasa dia macam buah mangga. Produk-produk yang dijual dekat sini memang fresh dan biasanya memang baru lepas petik dan terus dijual. Tengok buah jambu air ini, merah menyala. Pasar ni memang luas sangat dan barang-barang jualan yang ada disusun dengan teratur. Keadaan pasar ni juga bersih. Kalau nak tahu, pasar ni dibahagikan kepada beberapa bahagian. Tujuan dia supaya pengunjung senang nak cari barang. Contohnya macam nak cari sayur, terus je pergi kepada bahagian sayur. Kuih kereta api hanya terdapat di Kuching Sarawak. Paling famous makanan yang ada dekat negeri Sarawak ni adalah kek lapis. Kira macam signature dish lah untuk negeri Sarawak. Selain daripada ayam dan daging, dekat pasar ini adalah syurga makanan laut.
Makanan laut yang dijual dekat sini memang segar-segar lah dan harganya sangat berpatutan. Kalau dekat Semenanjung dipanggil siput buluh, tapi dekat Sarawak dipanggil ambal. Ikan yang popular dekat sini sudah semestinya lah ikan terubuk masin. Ikan ni memang biasa dibeli oleh pengunjung luar daripada Sarawak untuk dijadikan cenderamata. Ini terhirba yang special made in Sarawak. Tengok tebu pun ada jual kat sini dengan harga RM1 sebatang. Ini pula adalah hasil produk negeri Sarawak, iaitu kari hitam. Yang ini adalah pula apung dan juga es laksa Sarawak. Dekat sini ada satu tempat makan yang dipanggil Dunting. Sebenarnya tempat asal Dunting ini terletak di Satok sebelum dipindahkan ke sini. Okey, ini adalah pemandangan dari atas medan Raja Satok. Satu lagi tempat menarik yang boleh dikunjungi adalah Kampung Pelagu Air. Kampung ini merupakan sebuah perkampungan nelayan yang membekalkan hasil laut untuk penduduk di sekitar kawasan ini. Selain daripada itu, terdapat juga gerai-gerai yang menjual pelbagai makanan ringan. Kalau ingin menikmati makanan hasil laut yang segar, dekat sinilah tempatnya. Makanan hasil laut yang dijual dekat sini harganya berpatutan dan sedap. Namun begitu, gerai-gerai di sini hanya beroperasi pada waktu siang sahaja. Dekat sini juga ada satu jeti yang dipanggil Telaga Air Esplanade. Jika berhajat untuk melakukan aktiviti island hopping, dekat sinilah tempatnya, boleh booking dekat kaunter ni. Satu lagi tempat menarik yang boleh dikunjungi adalah Pasar Malam Metro City Matang. Pasar ini beroperasi pada hari Rabu hingga Sabtu bermula jam 6.30 petang hingga 1.30 malam. Antara jualan yang ada kat sini adalah gerai-gerai makanan. Saya memang suka sangat beli makanan kat sini sebab sedap. Walaupun pasar malam ini tidak jauh beza dengan pasar-pasar malam lain, tapi bagi penduduk di kawasan ini, pasar malam ini memang sangat special. Sekian saja perkongsian video kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.